Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia kali ini, hari Selasa tanggal 3 Safar 1421 ya. 1441 ya. 1442 Hijriah. Kita bisa kembali melanjutkan kuliah subuh online kita di pagi yang berbahagia ini. Dan cukup lama kita tidak bertemu karena memang buku yang akan kita jadikan sebagai panduan di kajian ini baru selesai kami terjemahkan pada beberapa hari yang lalu. Jadi yang menyebabkan cukup lamanya libur kajian adalah karena proses penerjemahan yang memang membutuhkan waktu. Ya, memang membutuhkan waktu. Tema kita hari ini dan selanjutnya adalah ta'zimul ilmi, yaitu memuliakan ilmu. Ya. Kenapa tema ini perlu diangkat? Kita akan dengarkan sekedar kata pengantar yang kami tulis di buku yang akan dijadikan panduan kuliah subuh online ini. Dan buku ini sudah kami share ya versi filenya lewat media sosial, baik lewat Facebook maupun lewat WA atau yang lainnya. Silahkan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin ikut menyimak dengan bukunya dan lebih lebih mudah insya Allah dan lebih melekat di kepala dengan izin Allah dan di hati, silahkan bisa menyimaknya dan mendownloadnya dari file yang sudah kami share. Baik, kita akan baca terlebih dahulu kata pengantar penerjemah di halaman 3 Romawi. Ini halaman 3 Romawi. Silahkan, Mas Abdurrahman. Perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu memang ajaib. Membuat apa itu, Mi? Kepala, itu suara apa? Jika tidak termaktub di kitab-kitab yang langlung-langlung, mungkin akan banyak orang yang tidak. Apa sih ya, rahimahullah mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk biaya belajar. Bahkan sebagaimana dituturkan Ibnu Al-Qasim, salah satu muridnya, Imam Malik pernah menjual kitab rumahnya karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. Kisah ini dinukil Ibnu Abil Bar dalam Jami' al-Bayan al-Bayan. Imam Bukhari rahimahullah pernah berhari-hari tidak bisa keluar rumah. Pasalnya, ia tidak memiliki pakaian untuk menutupi auratnya. Sebab seluruh barang miliknya telah habis terjual untuk biaya pendidikan. Hingga akhirnya teman-teman beliau urunan untuk membelikan baju. Cerita ini dibawakan Al-Zahabi dalam Tarikh Al-Islam. Dalam Tarikh Baghdad diceritakan bahwa Tha'lab rahimahullah belajar nahwu dan bahasa Arab dari Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun. Ajaibnya, dalam kurun waktu panjang tersebut, beliau tidak pernah absen walaupun hanya sekali. Ya, ini sedikit tentang kisah perjuangan para ulama dalam belajar. Dan sebenarnya, kalau kita mau betul-betul mengkaji, kita baca kitab-kitab itu, kita akan temukan ratusan kisah. Ya. Bahkan ada seorang tokoh di abad ini yang mengumpulkan itu, kisah-kisah itu, kalau nggak salah Nabi pernah bacakan sedikit buat kalian anak-anakku, setebal ini ya, safahatun min sabril ulama, lembaran-lembaran dari kisah kesabaran ulama saat belajar ya. Ini
yang Abi bawakan di sini cuma potongan-potongan saja. Jadi kalau kita perhatikan kisah kita itu, maka kita akan mendapatkan bahwa mereka itu mengorbankan apa yang mereka bisa korbankan. Pertama, pengorbanan harta. Di sini contohnya Imam Malik. Kita tahu Imam Malik itu gurunya siapa? Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah, saking penginnya beliau untuk memiliki dana, ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa belajar itu butuh dana, butuh uang. Sedangkan kondisi para ulama kita itu antara satu orang dengan orang yang beda-beda. Ada ulama yang masya Allah kaya raya, ya, ada ulama kaya raya, dapat warisan dari orang tuanya sekian miliar, ada. Tapi ada sebagian ulama yang memang ditakdirkan oleh Allah miskin. Tapi kemiskinan, ya, kemiskinan tersebut tidak menghalangi mereka untuk belajar. Makanya Imam Malik tidak mau menyerah ketika enggak ada biaya untuk belajar. Ketika akan pergi melakukan perjalanan jauh, safar untuk belajar kan butuh biaya. Maka karena beliau enggak punya apa-apa, beliau jual atap rumahnya. Bayangkan, atap kayak gini dibongkar. Ya, kayunya diambil, gentengnya diambil, dijual untuk biaya. Itu Imam Malik. Imam Bukhari, ya, gurunya siapa? Imam Muslim, betul. Imam Muslim gurunya, muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari, sekarang kita sering mendengar hadis riwayat Bukhari. Beliau sampai menjadi ulama besar itu butuh pengorbanan. Jadi Abi sampaikan di mukadimah barusan bahwa beliau sampai berhari-hari enggak bisa keluar rumah. Bukan karena apa-apa. Bukan karena suka main game di rumah, enggak. Tapi karena beliau enggak ada pakaian. Enggak bisa keluar rumah. Kalau keluar rumah gimana? Ya. Enggak ada yang digunakan untuk menutup auratnya. Kenapa? Pakaiannya kemana? Habis dijual. Ya. Pakaiannya habis dijual untuk biaya pendidikan. Nah, teman-temannya ini kan kehilangan. Imam Bukhari kan murid yang sangat cerdas, rajin. Ya. Mereka kehilangan. Cari-cari info. Oh, ternyata beliau enggak punya baju. Akhirnya mereka pun urunan, ya, urunan untuk membelikan baju buat Imam Bukhari. Ini namanya pengorbanan biaya. Ada juga yang pengorbanan waktu. Ini contohnya Imam Tsa'lab, ini seorang ahli bahasa. Gurunya, belajar sama gurunya namanya Ibrahim Al-Harbi. Belajar apa? Nahwu dan bahasa Arab. Berapa tahun? 50 tahun, bayangkan 50 tahun. Ya kalau Mas Abdurrahman baru berapa tahun di madrasah? Baru 4 tahun. Itu belum apa-apa. Ya, 50 tahun bayangkan. Padahal mereka orang Arab asli. Sedangkan kita? Arab Patinggena. Ya, beliau ini yang orang Arab asli. Ya, belajar selama 50 tahun. Dan yang lebih ajaibnya 50 tahun itu gak pernah absen, bayangkan. 50 tahun belajar. Berarti berapa hari coba? 360 hari kali 50. Gak pernah absen. Sekalipun gak pernah. Nah ini dikit-dikit libur. Dikit-dikit libur. Ya. Jangan. Ya. Kalau memang waktunya libur, libur. Kalau bukan waktunya libur, gak libur. Ya. Ini pengorbanan waktu. Ya. Ayo, Mas Lukasyah, dilanjut. Muhammad bin Yunus rahimahullah terkenal dengan kegigihannya dengan belajar dalam belajar di kota Basrah saja. Beliau berguru kepada 1186 orang syekh tanpa kenal lelah, malu atau gengsi. Demikian keterangan yang disampaikan dalam Al-Jami' fi Akhlaq Ar-Rawi. Ikrimah rahimahullah mengisahkan bahwa kedua kakinya diikat tali oleh guru beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ad-Dajjal Al-Quran dan hadis, hingga akhirnya melalui proses panjang. Kelak di kemudian hari, Ikrimah menjadi ulama besar. Cerita diriwayatkan oleh Al-Asfani dalam Hilyah Al-Awliya. Dalam Tazkirah Al-Ufaz, Az-Zahabi mengisahkan bahwa Abu Hatim rahimahullah karena keterbatasan dana saat berpergian untuk belajar, kemanapun pergi selalu berjalan kaki dari suatu negeri ke negeri lain. Suatu saat beliau pernah menghitung jarak yang ditempuhnya ternyata melebihi 5.800 km. Ya, berjalan kaki ribuan kilometer. Ibnu Thahir rahimahullah juga melakukan hal serupa. Bahkan kemanapun beliau melakukan perjalanan selalu ditempuhnya tanpa alas kaki, karena memang tidak mampu untuk membeli walau hanya sepasang sandal. Saking panasnya gurun pasir yang beliau lewati hingga berefek pada kondisi tubuhnya. Beliau mengisahkan bahwa gara-gara itu pernah kencing darah dua kali. Pertama saat di Baghdad, yang kedua ketika di Mekah. Kisah ini dibawakan Ibnu As-Sakir dalam Tarikh Dimas. Ya, ini kisah yang lainnya. Muhammad bin Yunus rahimahullah, itu beliau di satu kota saja. Jadi mereka itu kan kebiasaannya kan belajar ke satu kota, selesai terus pindah kemana? Kota yang lain, terus gitu. Satu kota saja, yaitu kota Basrah. Muhammad bin Yunus rahimahullah itu berguru kepada 1186 syekh. Bayangkan. 1186. Kan banyak banget. Ya. Makanya para ulama kita itu, mereka mengajarkan kepada kita untuk tidak gengsi. Mungkin atau tidak gurunya lebih muda usianya? Mungkin. Jadi para ulama kita itu, mereka menjelaskan, seorang tidak akan menjadi ulama sebelum dia mau mengambil ilmu dari orang yang di atasnya atau orang yang sepadan dengan dia dan orang yang di bawah dia. Kalau dia, orang, seseorang itu belum mau belajar seperti itu, maka dia tidak akan jadi ulama. Ya. Karena ada sebagian orang kan gengsi. Mas Abdurrahman belajar sama Anjas, Anjas tahu apa. Gak boleh seperti itu. Anjas gak mau belajar sama Mas Uka, misalnya, Mas Uka usil, gak mau. Enggak. Ya, harus. Ya. Makanya para ulama kita dulu gurunya banyak. Ya mereka karena banyak guru itu jadi enggak fanatik. Ya. Jadi enggak apa maksudnya? Fanatik. Kalau orang gurunya cuma satu itu biasanya fanatik. Pokoknya guru saya yang paling benar. Ya. Kemudian pengorbanan yang lain adalah pengorbanan fisik. Ya, Ikrimah. Seorang tabi'in yang terkenal sekali, ahli tafsir. Itu beliau ketika belajar sama gurunya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diikat kakinya supaya enggak lari-lari kemana-mana. Ya. Supaya enggak cengkel-cengkel. Ya, belum selesai belajar sudah apa? Sudah pergi main, diikat kakinya. Ya. Diajarin Al-Quran, diajarin hadis. Apakah satu Ikrimah protes? Mungkin awalnya protes. Tapi karena beliau percaya kepada gurunya, yaitu siapa tadi? Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau tekun. Ya, akhirnya betul-betul menjadi ulama besar. Ingat nak, tidak akan pernah kita menjadi ulama, menjadi orang yang berilmu, kecuali dengan pengorbanan. Dengan apa, Mas Anjasa? Pengorbanan. Pengorbanan. Ya, harus ada pengorbanan. Kemudian masih pengorbanan fisik. Imam Abu Hatim, ya, beliau kemana-mana jalan kaki karena memang nggak ada duit. Ya, nggak ada duit. Dari satu negara ke negara yang lain, bukan dari satu desa ke desa yang lain, satu negara ke negara yang lain. Beliau pernah iseng dalam tanda kutip mencoba menghitung satu perjalanan beliau. Ini satu loh. Ya. Padahal beliau melakukan sekian banyak perjalanan. Satu perjalanan beliau itu
pernah beliau hitung ternyata kalau di kilometer kan 5.800 kilometer, bayangkan jalan kaki. Ya. Dari sini ke Semarang paling cuma berapa? Ya. 200 kilometer, 300 kilometer. Ya. Itu pun naik mobil, mobilnya pun pakai AC. Ya. Kereta pun pakai AC, sampai stasiun dijemput. Ya. Kan gak pernah kalian dari stasiun jalan kaki, padahal kan sudah di Semarang. Dari stasiun ke madrasah gak pernah kalian jalan kaki. Ya. Jadi itulah pengorbanan para ulama kita. Dan yang lebih dahsyat lagi, Imam Ibnu Thahir rahimahullah, beliau bukan hanya jalan kaki, nggak pakai sandal beliau, karena memang nggak punya duit untuk beli sandal. Sedangkan kita sandal baru ini hilang, belum rusak ini udah beli lagi. Ya. Imam Ibnu Thahir sampai kencing darah berapa kali? 2 kali. Yang pertama di Mekah, yang pertama di Baghdad, yang kedua di Mekah. Apakah mereka menderita? Mari kita dengarkan keterangan berikutnya. Silakan dibaca, Mas Anjasya. Sesama mana kitabnya? Nanti pakai yang, ya, Mas Anjasya. Menyimak berbagai kisah tadi memunculkan pertanyaan, apakah mereka tidak menderita saat mengalami berbagai kejadian tersebut? Secara fisik mungkin terasa sakit, namun penderitaan fisik itu terkalahkan dengan perasaan nikmat dalam hati. Ya, mereka menikmati proses tersebut sehingga penderitaan fisik pun terabaikan. Para ulama telah mencintai ilmu sepenuh hati, sehingga apapun mereka korbankan untuk meraihnya, mereka menyadari betul betapa berharganya ilmu, sehingga seluruh umur mereka memanfaatkan untuk mengejar ilmu. Inilah yang belum dimiliki oleh kebanyakan kita, mencintai, memuliakan, dan menghormati ilmu. Akibatnya, belajar agama dijadikan sebagai beban berat yang menjemukan merasa lebih nyaman bermain bola dibandingkan duduk menghafal Al-Quran, lebih suka bermainan HP dibandingkan menghadiri pengajian, membaca komik dan buku cerita berjam-jam tahan, namun membaca baru beberapa halaman Al-Quran sudah terasa bosan. Dari sini kita bisa memahami mengapa para ulama dahulu mengarahkan murid-muridnya untuk belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Sebab yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah hati. Kita mengisinya dan keikhlasan, kesabaran, kecintaan, dan penghormatan terhadap ilmu. Sehingga saat memasuki tahapan belajar ilmu, wadah yang digunakan untuk... Apakah mereka menderita? Apa jawabannya? Mungkin fisiknya iya. Ya, kencing darah kan masa nggak menderita? Tapi terkalahkan dengan perasaan apa? Nikmat. Jadi mereka senang. Kalau sudah senang itu nggak kerasa. Coba ditanya ketika kalian main benteng-bentengan atau ketika kalian main bola. Kadang-kadang kakinya berdarah kan? Kakinya benar. Kerasanya kapan? Kalau udah selesai. Pas lagi main? Nggak kerasa. Kenapa? Asyik. Para ulama kita itu asyiknya bukan benteng-bentengan. Bukan main bola. Asyiknya itu ketika belajar. Asyiknya ketika menuntut ilmu. Jadi mereka itu sudah mencintai sepenuh hati terhadap ilmu. Sudah mendarah daging ilmu itu. Sehingga mereka itu nggak bisa hidup tanpa ilmu. Dan ini mudah-mudahan anak-anakku bisa merasakan itu. Ya, ketika salah satu dari kalian ngambek, nggak mau ngaji, ya, itu Abi yakin.
sebenarnya hati kecilnya itu pengen apa? Ngaji. Kenapa demikian? Karena ketika orang sudah terbiasa ngaji, setiap hari dia ngaji, 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 ngaji. Kemudian dia enggak ngaji, pasti ada sesuatu yang hilang dari hatinya. Dan sesuatu yang hilang itu, dengan izin Allah, itulah yang menenangkan hati. Ya. Jadi jangan kalian itu menolak fitrah tersebut. Fitrahnya manusia itu mencintai ngaji, mencintai kebaikan. Tapi karena kadang-kadang terkalahkan oleh apa? Hah? Nafsu, emosi, setan. Ya. Akhirnya jadi kadang-kadang tidak belajar. Nah, inilah yang mungkin banyak belum kita miliki. Yaitu kecintaan terhadap apa? Ilmu. Pahami dan kita amalkan, insya Allah ilmu akan menjadi sesuatu yang sangat dinikmati. Terakhir, silakan Mas Usama. Buku yang ada di tangan para pembaca ditulis untuk mengupas prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap ilmu. Penulisnya adalah Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Al-Usaimi Hafizahullah Ta'ala, seorang ulama besar Arab Saudi yang terkenal kesabarannya dan ketekunan dan keuletannya dalam memimpin akan metode yang benar. Melalui program berseri yang dikenal dengan bernamaj Utul Al-Ilmi yang terbagi menjadi 4 tahapan, beliau selalu mengawali program tersebut dengan mengkaji kitab Ta'zim Al-Ilm. Setahu kami, dalam tema ini beliau menulis 3 buku. 1. Ta'zim Al-Ilm. 2. Syarah Ta'zim Al-Ilm. 3. Khulasah Ta'zim Al-Ilm. Terjemah dari buku ketigalah yang saat ini ada di